Start News. Start News, jendela informasi Anda. Camat Kota Nopan apresiasi Liga Porta Kelurahan Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Start News bersama saya Anissa. Edisi hari ini kita akan update informasi Anda seputar Bumi Gordang 9 dan Sumatera Utara dalam Start News. Jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Camat Kota Nopan Agus Salim mengapresiasi pelaksanaan Liga Porta Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Dia mengatakan hal itu saat menyaksikan pertandingan delapan besar Liga Porta antara kesebelasan PSHW melawan Tajaya Boys dengan skor 3-1 pada Senin 22 April sore. Kedatangan Camat Kota Nopan di lapangan sepak bola Kelurahan Tamiang didampingi Lurah Tamiang, Paruhuman Lubis, dan disambut Ketua Panitia Taufik Saleh, Sekretaris Hadir Nazir, serta penasehat dan pembina Panitia Liga Porta Hamdani Dubis dan pencinta olahraga di Kelurahan Tamiang. Camat Kota Nopan Agus Salim mengatakan pihaknya mendukung liga-liga yang diadakan di setiap daerah untuk tingkat kelurahan dan desa. Dia juga berharap kegiatan seperti ini terjadwal agar para pemain bisa latihan dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat karena bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif, utamanya tentang narkoba. Terima kasih bahwa sebenarnya liga-liga seperti ini sangat kita dukung untuk dilakukan di setiap daerah. Jadi untuk tingkat kelurahan, apa yang dilakukan oleh Porta pada saat ini sesuatu yang baik bagi kita khususnya Kecamatan Kota Nopan. Jadi harapan kita, kegiatan seperti ini terjadwal. Sehingga ke depan anak-anak kita ini sudah punya jadwal untuk latihan. Jadi katakanlah misalkan dalam satu tahun kita buat dua kali. Seperti misalkan kita adakan bulan Juni, anak-anak ini sudah latihan mulai dari Januari. Jadi otomatis ini menghilangkan pemikiran anak-anak konsentrasi terhadap khususnya gajah atau game misalkan. Ini sangat positif karena itu pemerintah Kecamatan khususnya Kecamatan Kota Nopan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kelurahan Tamiang beserta Porta Persatuan Olahraga Tamiang. Nah, begitu juga dengan pemerintah kabupaten. Apa yang dilakukan saat ini adalah merupakan program yang sangat baik dan didukung oleh Dispora. Jadi harapan kita ke depan ini lebih kita bina anak-anak kita bagaimana dalam hal bermain bola lebih kita latih dan lebih terstruktur. Sehingga apa yang kita harapkan bibit-bibit pemain bola khususnya dari Tamiang, Kelurahan Tamiang akan muncul. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari dukungan kita semua. Tokoh muda dari Kelurahan Tamiang, Pak Lurah dari Ketua Kelurahan Tamiang, begitu juga dari pemerintah Kecamatan. Kedepan, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan panitia agar liga-liga yang dilaksanakan berlangsung lebih baik dan sempurna. Lurah Tamiang, Paruhuman Lubis, berharap panitia dapat menyukseskan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan warga Kelurahan Tamiang ke depan bisa melaksanakan Porta Cup yang lebih besar lagi. Kepada pemain, dia berharap agar pemain sportif dan bisa menjaga pertandingan yang kondusif. Pembina Panitia Liga Porta Tamiang, Hamdani Lubis, mengatakan Liga Porta diikuti 15 kesebelasan, sebanyak 11 kesebelasan dari Kelurahan Tamiang dan 4 kesebelasan dari luar daerah Tamiang. Menurut dia, liga tersebut bertujuan merajut dan menumbuhkan kembali jiwa-jiwa olahraga di Kelurahan Tamiang sebab liga seperti ini sudah 7 tahun tidak terlaksana. Liga tersebut dimulai sejak Februari dan hari ini terakhir putaran 8 besar. 2-3 hari ke depan akan diadakan pertandingan semifinal. Ini Liga Porta yang kesekian kalinya dan peserta sebanyak 15 tim, 11 dari Kelurahan Tamiang, 4 dari luar Kelurahan Tamiang. Dan tujuannya untuk merajut dan mengimbau kembali agar jiwa-jiwa olahraga terbentuk kembali di Tamiang karena selama ini vakum lebih kurang 7 tahun. Pada masyarakat kami harapkan dukungan sepenuhnya demi pelaksanaannya yang sukses dari Liga ini. Berasal ini dari Pak Lurah. Di sini sangat kami ucapkan kepada Pak Lurah
kelurahan kami yang telah membina kami dan dalam melaksanakan turnamen ataupun Liga Porta ini. Nama-nama kesebelasan yang ikut Liga Porta Kelurahan Tamiang adalah Andesto, Desa Tobang, Botung FC, Hirama FC, Desa Muara Botung, Torna 7, Desa Patialo, Gelora FC, Kepling 1, Harapan Indah Kepling 1, Tajai Boys A Kepling 1, Tajai Boy SB Kepling 1. Selanjutnya Tamiang FC Kepling 2, Tamiang Sejahtera A Kepling 3, Tamiang Sejahtera B Kepling 3, PSHW A Kepling 4, PSHW B Kepling 4, Pancur Godang A Kepling dan Pancur Godang B Kepling 5. Dari Kota Nopan, Lokot Husda Lubis melaporkan untuk Stand News. Sahabat Start News, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Start News edisi hari ini. Untuk berita terbaru kami, Anda dapat membacanya di portal berita online kami di www.startnews.go.id. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News.